Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru saja proses evakuasi korban kerusuhan Masjid Raya. Coba lihat. Sudah lantai itu, Mas. Ini kan begini, jatuhnya begini sama lantai. Jadi memang alat berat ini. Gimana? Siapa mau foto ini, istri yang menikmati? Ini kita bersih dari sana. Tarik itu. Kita harus tindakan dulu ini. Iya. Tarik dulu di sini supaya kita aman untuk evakuasi. Kalau tinggal beton ini, kita bisa gampang dipotong. Tapi yang beton ini yang berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Di sana alatnya. Makanya alatnya ini punya di sana, Pak. Dua-duanya di sana alatnya, Pak. Kalau di sini, bisa. Gimana, Pak? Hantar itu, Pak. Sabar kita, sabar kita. Mau menjak, tapi kalau aja nggak boleh buat. Pak. Ini saja yang harus diangkat. Cukup kan? Berjibaku untuk melaksanakan evakuasi terhadap dua korban yang masih terjebak di reruntuhan Masjid Agung yang roboh. Ada mobilnya, ada mobil, bakir sudah ke bawah. Awas, keluar dulu, jangan nunggu. Awas. Pastikan apa?
dan Cikana. Bang, jasa.
Tenang aja, dia boleh lagi sama aja. Panjang tidak? Tangkap. Ini pakai sama aja. Mana nanti susah lepas loh. Ini sama si Yani itu. Bisa langsung saya kayak saja sebagai. Panas itu. Panas. Ini juga panas ya di belakang tadi. Ini panas ini panas. Sebentar, Pak. Ada di BI ya. Mari, Pak. Iya. Masih blender. Iya, itu kita semua pahala. Itu di sini. Jangan. Oh, menghalau pasti lah. Kita angkat awas panas itu. Jadi kan rumah itu buka posisinya, korbannya dikasih mati. Bentar, Pak, ya. Bapak naik, Pak. Panas itu, panas. Awas, Pak, panas. Tunggu, sabar. Ini masih ada besi yang menahan. Ya. Sabar. Enggak bisa jadi. Ya, bukan blender, masih ada mau di blender. Hati-hati, Pak. Panas di situ, panas. Ya, panas yang di belakang, panas. Sudah dipulang tadi kali blender. Sudah. Tandu. Enggak, di blender saja itu sedunya. Mana? Mbak, masker mau kesilan. Aku mau Roger. Ini mana orangnya? Kaki Pak kakinya. Kaki Pak ini tali Pak kaki. Kita akan ke sini. Kita akan lihat di lapangan. Ada kakinya. Mana mayat? Yang saya kepalanya. Itu saya tunggu dari kaki, di kaki masih ada. Dibukanya. Enggak. Ah, betul apa namanya? Satu tengah. Buka saja situ, bisa langsung dibawa langsung ke sana itu. Buka saja, Pak. Susah kalau disakit. Lama, Pak. Tidak usah, langsung saja lah. Karena ditandu langsung.
Lanjut, geser ke situ. Lanjut. Jangan jatuh. Tangan di sini. Awas. Kasih rata yang di belakang, kasih turun. Kasih turun sedikit, ya. Proses evakuasi korban kerusuhan Masjid Raya telah dievakuasi dan untuk sementara diduga masih ada satu korban yang tertimbun di dalam reruntuhan ini. Tim SAR gabungan telah melakukan upaya sejauh ini sehingga evakuasi dimulai tadi sekitar pukul 14.00 sampai pada malam hari ini.